Oke, jadi kemarin pas pre-sale itu saya beli sebuah mouse dari Sugotep dengan kode GT7500W. Harganya pas pre-sale 12-12 kemarin itu 9.999 atau sekitar 10.000. Dan ini harga normalnya itu 25.000-an. Saya lihat di tokonya. Sekalian saja kita coba nih apakah mouse yang harga 25.000-an itu bagus ya atau enak pakai. Oke, dari tampilannya sih ini keren ya. Sini ada merek Sugotep. Kemudian ini ada roll mouse-nya. Ini ada tombol-tombolnya di bagian tengah seperti ini. Entah untuk apa ini. Kemudian di sini juga ada tombol dua ya. Ini untuk klik kanan dan klik kiri seperti biasa. Sebelah kanannya ini polos, tidak ada tombol. 5 volt 100 mAh untuk daya. Lumayan sih untuk build quality-nya, ini agak berat ya kalau dibandingkan yang ini, yang dari Genius. Lebih berat yang ini karena ini ukurannya pun lebih besar sedikit. Oke, masih installing. Untuk performanya itu seperti halnya mouse yang Genius ini, cuma kalau digeser-geser ini agak berat ya, kalau mungkin belum terbiasa aja. Oh, ini untuk tombol back ya, yang bawah ini untuk tombol back, ini untuk tombol next atau ya next. Nah, ini untuk back atau previous, jadi bisa lewat sini. Kalau ini, ini fungsinya buat klik kanan kayaknya ya, sama dengan fungsi yang ini. Dan ini mungkin lebih difungsikan untuk saat mainkan game ya. Oke, untuk harga segitu sih menurut saya sangat recommended nih untuk dimiliki. Keren-keren.